membahayakan. Membahayakan? Iya, Tante. Per TV itu membahayakan. Per TV itu tukang sihir. Kalau ada yang mau nolong Ibu, datanglah ke ruangan itu. Biar kenteng labar. Ayo, makin banyaklah. Sampai Ibu tenggelam. Hai, Teddy. Hai, Ibu. Makasih Teddy, kamu udah nyelamatin aku tadi. Sama-sama Iboy. Tapi enak ya, jadi punya banyak permen. Nih, aku juga udah bungkus sebagian. Teddy, aku makin curiga nih sama Tiwi. Pasti dia tuh penyihir yang sangat kuat. Iya, dia berbahaya Iboy. Kita harus bisa ngalahin dia nih. Iya Teddy, kita harus susun strategi. Sia-sia sihirku kalau masih ada Teddy yang melindungi Ibu. Sepertinya aku harus bikin mereka berantem. Biar si Teddy yang lindungin Ibu lagi. Sebelum kita mikirin cara lawan kepala sekolah, aku makan permen dulu. Ah. Wahai permen, hilanglah kalian semua. Udahlah Teddy, kan kamu udah banyak ngelawan permen. Sekarang kita pikirin gimana cara buat ngalahin Bu Pertiwi. Kita sambil pulang yuk. Ya udah deh. Kenapa sih? Ya, ayo ikut aku. Aduh, sakit bener lagi, sakit. Iya nih, bos. Kalau sakit-sakit gini, bos paling tahu apa yang bisa ngilangin rasa sakit. Aha, ini dia, Gary Meses. Tau dong, bos. Ambil. Ya udah, kali ini gue bukain, gue tolongin lo. Nih. Tadi katanya sakit, giliran dapat makanan aja seneng, hilang rasa sakit. Giliran dapat makan aja lo seneng. Tahu tuh, kata dia sih, tadi dia itu ketiban lemari. Makanya, gue perban kayak gini. Aduh, bos, sakit, bos. Aduh, ketiban lemari, bos. Iya. Ya, jadi kata dia, tadi itu ada lemari yang jatuh dari langit. Terus nyibanin dia. Gue rasa sih dia bohong, pinter-pinter dia aja tuh ngarang. Padahal mah, dia itu jatuh. Ya nggak? Aduh, sakit, bos. Enggak,
enggak bos. Enggak bos. Gue enggak bang bos. Beneran bos. Gue ketiba lemari bos. Aduh sakit. Manja lu. Aduh sakit bos. Aduh. Kita bisa tahu siapa Bu Pertiwi itu sebenarnya. Sekarang kita mata-matain dia aja. Kan udah waktu kita ke ruangannya. Jangan ke ruangannya. Tapi ke rumahnya. Rumahnya? Ya kan kalau dari rumahnya kita bisa dapat info lebih lanjut. Bener juga sih. Tapi kita kan enggak tahu rumahnya di mana. Ya itu sih gampang Teddy, kan kita tinggal ikutin dia pas pulang sekolah. Bener juga. Tapi kita naik apa? Pasti kan dia naik mobil. Aha, aku ada ide. Sini deh aku bisikin. Oke? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ih Boy, ada apa Boy? Ada yang bisa Bang bantu? Ini Bang, Boy boleh minjem sepedanya gak Bang? Sepeda? Buat apaan? Ini Bang, Ibu mau ke sekolah ngambil buku Ibu yang ketinggalan. Boleh, boleh. Tapi ingat, ini kendaraan, kendaraan dinas Abang. Iya kan? Jadi kagak bisa lama-lama. Gimana? Beres deh, Bang. Oh, jadi percaya Abang sama Ibu. Ya. Oke. Oke, tos. Nah, nih, Abang bantu. Oke. Apa ini? Boleh, hati-hati ya. Oke, makasih ya, Bang. Sama-sama. Iboy, kok kamu gak naikin sepedanya sih? Kalau kamu dorong doang kan jadinya lama. Iya Teddy, abisnya aku gak bisa naikin sepeda roda dua. Aku takut jatuh. Capek deh. Kenapa kamu baru ngomong? Lagian kamu gak nanya. Ya udah, aku bakal bikin kamu bisa naik sepeda. Kita
kita pulang sekarang. Ayo ikutin Iboy. Jangan sampai ketinggalan. Kamu udah siap, Teddy? Siap dong. Udah, ayo. Let's go. Aku harus cari cara untuk memisahkan Iboy dengan Teddy. Karena lama-lama aku semakin dicurigain sama mereka. Bu Pertiwi. Bukan, berarti bener. Jadi, gimana caranya nih biar kita gak ketahuan lidikin ke dalam? Mending kita tunggu dulu sampai Bu Pertiwi tidur, baru kita masuk. Oke? Oke, Teddy. Aduh, tapi aku lapar nih. Untung aku masih punya roti di dasar siang. Lumayan kan buat ganjel perut kita. Kamu. Makasih ya, Iboy. Enak banget ya. Enak banget. Daddy, sekarang gimana nih? Kau udah boleh masuk ke dalam. Iya, udah bisa nih. Yuk kita mulai bergerak. Yuk.
ya. Berhenti gak bilang-bilang. Iya maaf Teddy. Hei, siapa kamu? Suara siapa? Ya udah, sekarang kita lanjutin aja yuk. Iya, ayo deh, maju aja. Hei, kalian gak boleh masuk ke sini. Suara siapa sih, Teddy? Jawab dong, kok malah bengong sih? Jawab dong. Mobilnya bisa ngomong. Kamu ngomong sama siapa sih mobilku? Thank you.
kita tinggal cari tempat mendarat yang aman. Gak bagus nih kalau terbang malam-malam. Maksud kamu, Teddy? Ya gak bagus buat kesehatan. Angin malam kan bisa bikin masuk angin. Oh iya, apa sekarang kita mau mendarat di sini aja? Iya, di sini aja. Mobilnya Bu Pertiwi udah ketinggalan jauh kan? Begitu. Oke, kita turun. Oke. Udah yakin semua aman, kita pulang deh. Oke, Rene. Teddy gimana nih? Aduh, aku jadi lupa mantraku. Gimana ya? Teddy, kamu ingat kan? Sekarang kita udah mau dilindungi sama beliau Bu Pertiwi. Iya, sepeda lantas lepas. Gak bisa. Ya kembali kali, Teddy. Ayo coba lagi. Lepas lantas sepeda. Ya, gak bisa juga, Ibu. Coba lagi. Ayo cepet, Teddy. Cepet. Lepas landas sepeda. Loh kok, Bayu Pertiwi pergi sih? Gak tahu. Aku juga bingung. Kenapa ya? Pasti ada sesuatu deh. Gak mungkin tiba-tiba aja Bu Pertiwi berubah pikiran. Ya gak mungkin lah, Teddy. Atau jangan-jangan Bu Pertiwi takut sesuatu. Takut apa? Takut sama jalanan yang menurun. Kok buka?
Jangan-jangan ada yang masuk ke ruangan ini diam-diam lah. Akan kuberi pelajaran bagi siapapun yang masuk diam-diam. Nekat kamu ya? Berani kamu datang ke sini, ha? Oh, jadi kamu sudah punya nyali yang besar ya untuk menemui saya? Jawab. Jawab. Mau kemana kamu? Konser, ha? Ini sekolahan, tempat buat belajar, bukan kafe. Lebih baik sekarang kalian pergi ke kelas dan kembali belajar.
Tapi kan tadi ibu bilang kita boleh senang-senang. Tadi kan kata ibu gak ada kegiatan belajar. Saya cabut omongan saya. Pokoknya sekarang kalian kembali ke tempat kalian. Saya barusan melarang mereka untuk bermusik. Kenapa? Bu, emang kenapa bu? Kan mereka menikmati main musik. Ya namanya ini juga sekolahan, ibu. Sekolah itu tempat buat belajar, bukan untuk bermain-main. Jadi saya bilang tadi lebih baik kembali ke kelas dan... Yaudah terserah kalian mau ngapain. Yes! Berapa indahnya. Balkan. Ini semua gara-gara Iboy dan kucingnya itu. Ini gak bisa dibiarin. Dimana wibawa aku sebagai kepala sekolah kalau kayak gini terus? Aku gak boleh terintimidasi sama kucing jelek itu. Tapi gimana caranya ya? Kayaknya ada yang ngikutin aku sih. Gak ada siapa-siapa. Ah, itu mah cuma perasaan aku aja. Mendingan aku ngambil buku komik aku aja di locker. Oh, betapa indahnya. Bapak ke halaman belakang aja deh, soalnya ada serigala. Serigala? Ah, ngaco kamu. Oh, Teddy Boy. Oh, Teddy Boy. Kok aku tetap ngerasa kayak ada yang ngeliatin aku? Ngeri. Karena
karena ada anak murid yang diserang sama kucing, saya memutuskan untuk membuat peraturan bahwa tidak ada binatang yang boleh dibawa ke sekolah ini. Semua binatang, Bu? Oh ya, semua. Terutama kucing. Perhatian. Ada suatu hal yang harus saya umumkan ke kalian semua. Wah, mau dikasih kejutan apa lagi nih? Iya, Ibu Kepsek mau ngomong apa lagi sih? Eh, Boy, tadi yang nyerang si Hani bukan kucing punya lu kan? Bukan. Bukan katanya si Hani kucing yang nyerang dia warna hitam. Jadi, bukan kucing yang aku bawa. Ada peraturan baru di sekolah kita. Mulai sekarang, tidak diperbolehkan siapapun untuk membawa binatang ke sekolah ini. Dilarang bawa binatang? Binatang apa aja sih, Bu? Tidak ada pengecualian. Pokoknya semua binatang tidak diperbolehkan untuk dibawa ke sekolah ini. Saya tekankan sekali lagi, semua binatang, terutama kucing. Mengerti? Bilang jangan bawa binatang ke dalam sekolah. Iya, Pak. Maaf, Nak. Kami disuruh ibu kepala sekolah. Nanti kalau pas orang tua kamu datang ke sini, kamu bisa ambil lagi di pos ya. Jangan, Pak. Nah, dibawa lagi dulu ya. Ambil, hamster. Dek, ini binatang piaran kamu? Iya, Pak. Ini saya boleh nemu dari belakang sekolahan. Hah, ambil tuh. Masukin ke plas. Enggak, ah. Lu aja. Kenapa ya? Lu takut sama kodok? Takut sih enggak, cuma lu aja dah. Ya elah lu sama tibang kodoknya pakai takut. Pegang nih. Ayo lu. Ini deh kodoknya deh. Nih, lihat kodok nih. Lu tibang sama kodok aja pakai. Enggak takut enggak. Lah, lu enggak takut apa yang lu gemeteran begitu? Ya pingsan. Mana sih lu? Eh, kamu deh. Ya, gua ribet dan begini urusannya dah. Harus menyembunyikan si Manis. Soalnya kita butuh dia. Sama ada si Manis, berarti Vi gak bisa macam-macam lagi sama kita. Iya, tapi gimana caranya, Iboy? Ya kita harus menyembunyikan si Manis. Di mana ya? Teddy, di sana aja tuh, di sana kan ada lubangnya. Hah? Ayo, udah ayo Teddy. Pus, masuk dong Manis, Manis. Pus, ayo masuk, biar kamu juga aman. Daripada kamu ketemu nenek sihir. Manis, masuk. Nah, tinggal sebelah sini yang belum kita periksa. Barangkali di sini masih ada nih binatang-binatang yang sisa nih. Iya. Wah, bisa ketahuan nih si Manis. Jadi sekarang kamu yang jagain si Manis ya. Biar aku alihkan perhatian satpam. Iya, tapi cepet ya, Iboy. Iya, Tibi. Ayo, Manis. Masuk. Lupa satpam. Ngomong-ngomong, kita mau kemana nih? Kami lagi mau mencari binatang-binatang yang sisa di sekitar sini. Permisi dulu ya. Bapak-bapak. Mendingan bapak-bapak ke halaman belakang aja deh. Soalnya ada serigala. Serigala? Ah, ngaco kamu. Kamu pikir ini film? Makanya ada serigala-serigalaan segala. Tapi ini beneran.
beneran, Pak. Nanti kalau ada serigala yang nyerang murid-murid gimana? Ane diserang sama kucing aja udah bikin ego. Apalagi kalau ada murid yang diserang serigala. Ih, pasti masih bikin ego. Ya udah, kalau gitu kamu anterin kami ke tempat kamu ngeliat serigala itu ya. Ya udah, ayo Pak, sekarang Pak. Mau kemana kalian? Oh, Ibu, kami mau ke halaman belakang, Bu. Mau ngeliat serigala. Serigala? Mana mungkin ada serigala? Aduh, Pertiwi nggak percaya nih, Ibu. Iboy, kamu pasti bohong kan soal ini? Soal serigala itu kamu bohong kan? Aduh, kalau si Manis ketahuan sama Satpam gimana dong? Kamu? Lari, Iboy! Hei, Iboy, tunggu!